dengan Ibu Robiatun ya. Saya langsung nanti saya dampingi langsung di jalan raya. Enggak usah takut, enggak usah batuk, rileks saja. Nanti ikutin apa saya biar cepat paham. Ya, pertama sebelum mulai dengan atur posisi duduknya dulu. Patokannya pedal kopling di bawah, pedal paling kiri jenengan injak mentok sampai pol natap lantai. Nah, posisinya kurang maju, kurang mundur. Setelahnya di depan, kanan kiri ada tuas jenengan tarik ke atas. Di depan ya, tarik ke atas, gerak maju. Coba injak lagi pol, mentok. Udah, sandarannya sudah pas. Pas. Nah, sekarang sabuk keselamatan dipakai. Oke. Sebelum mulai, jangan lupa berdoa, minta dimudahkan dan cepat lancar. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung starter. Nih, kontak di bawah kemudi sebelah kanan. Putar ke kanan 2 kali dulu. Ya. Kalau lampu indikator sudah pada menyala, audio video sudah menyala, ini mesin sudah on. Tapi belum kegiatan hidup. Live di studio sekarang, dan juga mendukung kegiatan live kajian Akbar di beberapa. Ya, hidup AC-nya dinyalakan biar enggak sumuh. Sekarang saya jelaskan dari awal nih. Yang pertama, nama Bahana Asuna atau melalui jemput donasi dengan menghubungi 0. Ya, pertama ini setir, posisi ban lurus menghadap ke depan. Ini seperti ini posisi lurus, pegang setir sejajar kanan dan kiri. Posisi jam 9, jam 3. Jangan pegang setir di atas atau di bawah, tapi kanan dan kiri. Tujuannya untuk menahan supaya ban tetap dalam keadaan lurus. Pegang setir nggak usah terlalu kencang, rileks saja. Nanti muternya estafet, putar ke kiri atau putar ke kanan, tangan tetap balik posisi kanan dan kiri, jangan dilanjut ngilang. Kalau jenengan mau lanjut muter pada saat belok di perempatan yang butuh 2 kali putaran, jenengan putar ke kiri, tangan kanan sudah di posisi jam 12, tangan kirinya lepas, tangan kanannya lanjut. Kalau jenengan putar ke kanan, tangan kiri sudah di posisi jam 12, tangan kanannya lepas, tangan kirinya lanjut. Sehingga tetap tangan balik posisi kanan dan kiri, tidak nyilang. Terus klakson, nanti dipencet saja, jangan dipukul. Kalau dipencet suaranya lebih keras, kalau dipukul suaranya lebih pelan. Nah, klakson dinyalakan setiap kali kita satu mau mendahului. Nyapa teman, orang yang kita kenal di depan kita. Ada perempatan, ada pertigaan yang nggak kelihatan kanan kirinya, kita bisa klakson. Atau ada orang yang mau nyebrang, kita klakson kalau kita mau lurus. Terus selanjutnya tuas sebelah kanan, tuas untuk hidup lampu. Dorong ke atas seriting kiri, ya. Tarik ke bawah setengah mati, tarik lagi ke bawah kanan, dorong ke atas setengah mati. Riting atau lampu sen ini dihidupkan setiap kali kita mau belok atau mau mendahului. Tapi sebelum belok, lihat dulu spionnya. Belok kanan, di belok kanan lihat spion kanan, belok kiri lihat spion kiri, pastikan kosong baru belok. Kalau masih rame, tahan posisi lurus. Nah, riting atau sen ini dihidupkan kurang lebih 100 meter sebelum tikungan. Jangan pasang riting mendadak. Oke, selanjutnya ujung tuas lampu riting diputar ke kanan sekali. Nah, itu lampu kecil atau lampu kota. Ini dihidupkan setiap kali kita jalan di senja hari. Sore menjelang malam, jalan berkabut atau dalam keadaan hujan. 4 lampu kecil depan dan belakang akan menyala. Kelihatan ada mobil. Putar sekali lagi ke depan. Itu lampu besar jarak pendek. Ini dihidupkan setiap kali kita jalan di malam hari. Lampu besar depan, kanan, dan kiri akan menyala.
terus ditekan maju ke arah dashboard. Nah, itu lampu besar jarak jauh. Lampu jarak jauh menyala, indikator lampu jarak jauh menyala warna biru. Nah, ini lampu jarak jauh dihidupkan setiap kali kita jalan di tenggangan, sepi, sendirian, tidak ada simpangan. Kita bisa melihat jarak lebih jauh. Tapi kalau ada simpangan atau jalanan ramai, kita jangan nyalakan lampu jarak jauh. Kasihan lawan arah kita, silau. Tarik arah kemudi, mati. Putar ke belakang dua kali, semua lampu penerangan mati. Ke belakang. Ya, oke. Selanjutnya, lampu dim. Tangan tetap pegang kemudi. Jari tengah, tarik tuas lampu ke arah kemudi. Sebelah kanan, tarik ke arah kemudi. Tarik nyala, lepas mati. Tarik nyala, lepas mati. Itu lampu dim atau lampu tembak. Ini dihidupkan setiap kali kita satu, minta jalan duluan. Dua, ada kendaraan yang menghalangi jalan kita. Kita mau lurus di atau nyapa teman orang yang kita kenal dari jarak jauh berlawanan arah, kita dim. Dari jauh dia sudah bisa melihat kita. Ini tuas sebelah kanan, semuanya untuk lampu. Terus sebelah kiri, ini nggak usah dipraktekkan. Ini wiper, nanti dipakai setiap kali kita jalan dalam kondisi hujan atau pas kaca ada airnya. Kalau hujan masih rintik-rintik, tarik sekali, wiper akan bergerak, berhenti. Bergerak, berhenti. Tarik dua kali ke bawah, wiper akan bergerak lambat. Tarik tiga kali ke bawah, kayak lampu riting kanan. Tarik tiga kali akan bergerak lebih cepat. Dan untuk mengeluarkan air dari pompa nyemprot ke kaca, tarik ke arah kemudi, sama seperti lampu dim pada sebelah kanan. Nah, ini wiper dipakai pada saat kondisi hujan atau kaca ada airnya atau pas lagi dicuci. Kalau kering jangan dihidupkan. Tuas kiri, tuas kanan pada setiap mobil keluaran Jepang semuanya sama. Tapi kalau mobil Eropa ada yang kebalik. Yang kanan untuk wiper, yang kiri untuk lampu. Letaknya berbeda, tapi pengoperasian fungsinya sama. Selanjutnya, tombol gambar segitiga merah, tombol lampu hazard atau lampu darurat, dipakai dalam keadaan darurat, pecah ban, mogok di tengah jalan. Empat lampu riting depan dan belakang akan berkedip, kelihatan ada kendaraan. Kita mau nyebrang di perempatan, pelan-pelan ada bangunnya, bisa gunakan lampu darurat. Kita ngasih jalan orang yang mau nyebrang biar depan sama belakang tahu kita pelan-pelan, pakai lampu darurat, pencet lagi, mati. Terus yang bawahnya ini AC, ada yang model potensio diputer, ada yang modelnya tombol dipencet, ada yang modelnya tuas digeser. Kalau ada tombol atau potensio ada gambar kipas, ini untuk blower. Kalau kita jalan tekanan AC kurang kenceng, putar ke kanan, terlalu kenceng, balik ke kiri. Kalau yang ada garis atau lingkaran warna biru, ini untuk temperatur. Kurang dingin, putar ke kanan, terlalu dingin, balik ke kiri. Ya. Selanjutnya di bawah, pada mobil manual ada tiga buah pedal. Pedal sebelah kanan, pedal gas, tengah pedal rem, kiri pedal kopling. Gas dan rem menggunakan kaki kanan, kopling menggunakan kaki kiri. Nah sekarang coba jenengan ngegas, kaki kanan gas pelan-pelan. Ya. Sampai jarum gas bergerak di RPM 2. Lebih halus, halus dikit-dikit. Oke, gas pelan, kurangi gas. Oke, cukup, lepas gas. Nah sekarang rem, pedal tengah, rem pelan-pelan, kaki kanan, dikit-dikit, rem pelan-pelan, lepas, rem lagi pelan-pelan,
lagi lepas. Ya. Jadi ngerem ini dua kali. Pertama untuk mengurangi kecepatan, yang kedua untuk menghentikan. Jangan ngerem sekali langsung berhenti. Kasihan di belakang kita, kaget, penumpang nggak nyaman, berhentinya nggak bisa halus. Nah, kaki kanan ini untuk dua pedal, pedal gas dan pedal rem bergantian. Nah, sekarang kiri, pedal kopling. Kopling injek pol mentok sampai natap lantai. Nah, angkat koplingnya pelan-pelan, tahan pelan setengah, tahan, angkat lagi, lanjut, baru dilepas. Ini udah setengah ini Pak? Setengah, ditahan, angkat lagi, kopling angkat, ya lanjut, baru dilepas. Nah, sekarang kopling lagi mentok full, mentok, set, angkat pelan, tahan, angkat lagi, lanjut, baru dilepas. Ya, kaki kiri khusus untuk pedal kopling. Injek kopling sampai mentok, sampai tidak bisa diinjak lagi. Angkatnya pelan dulu, tahan setengah, setengah itu mobil dundung. Kalau udah lancar jalannya, angkat lagi, baru dilepas. Kalau masih macet, angkat setengah, injak lagi. Angkat, injak lagi. Nah, kaki kiri khusus untuk pedal kopling. Kopling dipakai setiap kali kita satu mau bergigi, dua mau berhenti, tiga pada saat kita jalan dalam kondisi macet merayap. Nah, ini tiga pedal, semua mobil manual sama. Selanjutnya yang ini tongkat giginya. Di sini ada 1 sampai 5 untuk jalan maju, R untuk jalan mundur. Posisi gigi 0 atau netral, tongkat berada di tengah-tengah antara 3 dan 4. Digeser ke kiri antara 1 dan 2, dilepas otomatis balik antara 3 dan 4. Digeser ke kanan antara 5 dan R, dilepas kembali otomatis antara 3 dan 4. Berarti titik netral, tongkat berada di tengah-tengah antara 3 dan 4. Bisa geser kiri, lepas kembali netral, geser kanan, lepas kembali netral. Nah, sekarang langsung praktekkan. Kopling mentok full. Operkan 1 kiri ke depan, 2 tarik 2 kali ke belakang, 3 dorong lepas dorong ke depan, 4 tarik lurus 2 kali ke belakang, 5 depan sekali geser kanan ke depan, 4 belakang sekali lepas ke belakang, 3 lurus 2 kali ke depan, 2 belakang geser kiri tarik belakang, 1 tahan di kiri dorong ke depan, netral tarik sekali, R geser kanan tarik belakang, netral depan sekali. Oke, sekarang ulangi. 1 2 3 tengah dulu dorong, 4 5 kanan, 4 tengah belakang, 3 2 1 netral, R netral. Oke, sekarang ulangi pandangannya ke depan, jangan lihat tongkatnya. Oke, 1 kopling pol, 2 3 tengah lepas dorong maju, 4 lurus, 5 depan kanan, 4 belakang lepas belakang, 3 2 1 kiri netral, R netral. Oke, paham ya? Lancar warna. Setiap kali netral bisa digeser kanan, geser kiri, dengan bisa lepas koplingnya. Oke, semua tongkat mobil manual sama. Selanjutnya tongkat yang rem atau rem tangan. Ini dipakai setiap kali kita parkir mobil ditinggal atau pas kita macet lama di tanjakan. Handrem terpasang, lampu indikator tanda seru merah atau P merah menyala. Kalau kita mau lepas handrem, pencet tombolnya, tarik
tongkat ke atas sedikit sampai kuncinya lepas, tekan ke bawah sampai lampunya padam. Kalau jalanin aja mobilnya bisa melorot. Kalau mau ditinggal tarik saja, keret, lampunya menyala. Ini handrem aktif. Nah, sekarang netral kan? Kalau netral ke bawah. Pencet dulu, tarik ke atas sedikit, tekan ke bawah. Ya, sampai lampunya indikator padam. Kalau mau ditinggal tarik saja ke atas. Enggak usah dipencet, tarik sampai keret. Nah, ini udah aktif, udah kunci. Oke, selanjutnya tombol yang di pintu itu tombol untuk power window, untuk membuka dan menutup kaca jendela. Kalau mau membuka tekan dari atas ke bawah, yang A coba dengan praktekan, dipencet dari atas ke bawah. Nah, kalau mau menutup tarik dari bawah ke atas. Nah, itu ada depan kanan kiri sama belakang kanan dan kiri. Terus yang paling belakang itu central locknya. Kalau jenengan bawa penumpang anak-anak mainan, buka nutup kaca takutnya tangan atau kepalanya keluar, ini bahaya. Ini lock saja di situ, pencet tombolnya, nanti depan sebelah kiri sama ini, belakang kanan kiri, ya ini ya sudah nggak bisa. Nah, terus kalau mau netral kan, jenengan pencet lagi. Ya, oke. Selanjutnya ada tuas di bawah jok sebelah kanan di lantai. Gambarnya pompa kelihatan ya, warna putih. Nah, itu untuk membuka tutup tangki bensin. Kalau jenengan mau ngisi bensin di pom bensin, sebelum masuk pom jenengan lihat dulu tangkinya di kiri atau di kanan. Enggak usah melihat ke belakang, enggak kelihatan. Lihatnya jenengan di full meter. Ya, di situ ada gambar pompa, selang dan segitiga. Kalau segitiganya menghadap ke kiri, berarti tutup tangkinya berada di sebelah kiri. Kalau segitiganya menghadap ke kanan, berarti tutup tangkinya berada di sebelah kanan. Ini kadang ada orang yang nggak paham, nggak salah berhenti di pom, suruh puter balik lagi. Padahal semua mobil di situ sudah ada indikatornya. Ini berarti di kiri ya Pak? Kiri, nah, ini sebelah kiri. Terus selanjutnya yang tombol di depan, sebelah kanan, ada tulisan mirror untuk mengatur kaca spion. Ada panah naik turun, keluar atau masuk. Terus di atasnya ada saklar untuk R dan L untuk kanan dan kirinya. Terus di sebelahnya ada tombol gambar spion, itu tombol listriknya. Kalau jenengan parkir di pinggir jalan, sebelum ditinggal jenengan tutup spionnya dengan cara menekan tombolnya. Coba jenengan pencet sekali yang mana Pak? Yang gambar spion paling kanan depan ya, pencet sekali akan tertutup secara elektrik. Jadi kalau tinggal aman. Kalau nggak ditutup, biasanya kalau parkir di pinggir jalan ada yang menutup gang parkir secara manual, ini akan cepat merusak. Jenengan tutup dulu kalau sudah ada listriknya dengan cara menekan tombol. Terus kalau mau membuka, pencet lagi akan terbuka. Ya, jadi kalau parkir di pinggir jalan aman, tidak kesampluk kendaraan yang mepet-mepet. Oke, ini indikator panel-panel kelistrikan mekanik semua mobil, intinya sama. Oke, sekarang kita langsung praktek jalannya. Gak usah takut, relax saja, kita langsung di jalan raya, ikutin apa-apa saya. Nah, sekarang coba jalan maju deketin warung depan. Sekarang siap ya, handremnya dilepas, rem tangannya dulu lepas, dipencet ya Pak? Pencet, tarik atas, tekan ke bawah. Nah, sekarang kopling full mentok, operkan gigi satu. Nah, gak usah pakai gas, kopling angkat sedikit saja sampai mobil ini lundung, terus diinjak lagi, nggak usah pakai gas. Kaki kiri angkat dikit, angkat, nggak apa-apa, masih ada 2 meter. Maju dikit lagi, ya. Angkat dikit, kopling lagi mentok full. Nah, sekarang remnya tipis-tipis. Ya, remnya buka, maju sedikit lagi. Nggak apa-apa, nggak apa-apa, masih ada jarak 1/2 meter lagi maju, nggak apa-apa. Angkat kaki kiri. Nah, nanti jenengan terbiasa feeling di parkiran yang mepet-mepet. Angkat lagi dikit. Nah,
angkat lagi sampai jenengan udah bisa lihat tulisan Tanjung gitu. Angkat. Nah, kopling mentok full. Rem. Ya, pas. Sekarang mundur, operkan R. Rem tetap tidak. Gak apa-apa. Oper R, netral. Kanan ke belakang. Ya. Nah, sekarang jenengan lihat belakang, kanan kiri aman, ada celah dengan tembok dan mobil. Angkat kopling dikit, remnya lepas gak apa-apa. Kopling angkat pelan, sampai mobil yang duduk. Angkat dikit, lagi. Angkat lagi. Angkat koplingnya. Tahan. Nah, terus mundur sampai alarmnya bunyinya banter. Terus mundur. Nah, angkat lagi. Kopling angkat lagi pelan. Kopling angkat lagi pelan, mundur, kopling full, rem. Nah, sekarang netralkan, operkan satu, kiri ke depan, putar kiri ya, kita keluar, karena di depan kita ada warung dan ada motor, putar dulu sebelum jalan, satu kali putaran 360 derajat, terus, lagi. Sana satu kali. Nah, ini sekarang dah tambah lagi setengah. Setengah. Nah, 300 ke 180 gini. Ya cukup. Nah, nanti bisa keluar main kopling angkat setengah. Kopling angkat pelan. Nah, kopling full. Rem. Nah, sudah keluar bodi depan, sekarang putar kembali ke kanan. Oke, 360 derajat. Nah, tahan ya, keriting pasang kiri, nunggu depan kosong, maju sedikit, angkat kaki kiri dikit, gak apa-apa. Kopling angkat dikit. Nah, kopling mentok full, rem. Nah, ayo merasakan kopling, rem lagi dulu, nunggu sebelah kanan depan kosong. Nah, rem lepas, kopling angkat yuk. Angkat pelan, masuk. Sekarang putar ke kanan. Kanan, nah, amit ini tak bantu, putar kanan. Deketin garis kanan, jenengan diri kanan sudah kelihatan garis, terkembalikan. Masuk ke dalam garis. Nah, sekarang kasih nambah sedikit, kaki kanan gas pelan. Gas tambah, masuk. Gas lagi, kopling full mentok, koperkan gigi dua. Ya, oke. Kaki kiri pelan, angkat lagi, kasih nambah, terus kopling angkat lagi, lepas. Nah, kalau udah lancar, koplingnya lepas, gas nambah dikit. Nah, di jalan raya, jenengan tetap lirik spion kanan, garis masih kelihatan, tetap di dalam garis aman, simpangan aman, ada yang nyalip kanan juga masih longgar. Nah, sekarang ini suara mesin sudah bengong, tarikan sudah berat. Koplingin jempol mentok, set, kasih lepas, operkan tiga, tengah, pas depan, ya, angkat kaki kiri pelan, tahan setengah, gas masuk dikit-dikit, kopling angkat lagi, baru gas sedikit, masuk, udah lancar, kopling lepas, kaki turun ke lantai, oke, lurus, gas kurangi, nanti lurus arah simpang 7, nah, lampu merah, tetap operkan dua. Belakang, geser kiri ke belakang, pecahkan mau kanan, kita tetap di kiri dulu, oke, lurus, operkan satu, nggak usah ngerem. Ini kopling full pak? Full, nah sekarang kopling angkat pelan, nggak usah ngegas, nggak usah angkat pelan, tahan, nah sekarang gasnya nambah, yuk hijau, gas tambah, tambah lagi. Terus tambah lagi, mengung, kopling mentok full, gasnya lepas, nomor 2. Oke, angkat kaki kiri pelan, masuk, luruskan. Kanan lagi, kopling angkat, udah lancar, lepas. Oke, lurus, masuk. Nah, nanti simpang 7 belok kiri, riting pasang kiri dari sini, gas kurangi. Nah, lirik spion kiri kosong, kita agak ke kiri, rem pelan, rem pelan, spion lurus dengan pojok
jalan, putar ke kiri. Cukup, tahan, remnya lepas. Kopling angkat pelan, ambil lajur sebelah kiri dulu. Gas tambah dikit. Kopling angkat, gas tambah pelan. Nunggu lurus, setir luruskan. Udah lurus, gas lagi dikit. Nah, masuk. Nanti muter ke kanan. Ikutin renteng. Ya, renteng kanan, ikutin garis, tahan dulu. Oke, putar ke kanan. Kanan lagi, amit, putar lagi cukup. Gas kurangi, tahan. Balik kiri, tahan. Nah, nanti depan, belok ke kiri, arah barongan. Renteng pasang kiri, dorong ke atas. Gas kurangi, tahan. Lihat belok kiri kosong. Kurangi, putar ke kiri, kiri lagi sampai mobilnya belok lurus. Ya, setir mulai kembalikan. Udah lurus, kopling angkat lepas, kasih nambah dikit. Oke, lurus setir, lurus saja. Masuk, kopling injek full mentok, kasih lepas, hopper 3, tengah ke depan. Oke, angkat kaki kiri pelan, lurus saja. Masuk. Oke, lurus. Gas kurangi perempatan. Oke, masuk. Langsung dulu nama. Oke, lurus. Masuk. Nah, woy tetap di dalam garis sama. Kalau ada kendaraan di depan kita yang lawan arah, masuk ke lajur kita, kita dip. Udah, nanti dia masuk lagi. Gas kurangi. Terus lampu merah, gas lepas, remnya pelan, kopling mentok full. Tipis-tipis, yang kedua remnya sekarang netralkan dulu. Kalau berhenti lama netral, kopling lepas, istirahat. Ya, kalau jenengan berhenti paling depan masih bisa melihat garis zebra cross, aman, garis markanya tidak keinjak. Kalau jenengan berhentinya di belakang kendaraan, jenengan masih bisa melihat ban, mobil, motor atau sepeda bagian belakang, ban mobil di depan bagian belakang masih bisa dilihat, jarak masih aman. Nah, sekarang siap, kopling full, loper 1, kiri ke depan. Siap, kopling angkat dikit, habis ini cium, angkat kaki kirinya, tahan, angkat lagi, tahan, gas nambah sedikit, koplingnya nahan setengah, gas tambah pelan, putar ke kiri sekarang, lagi, cukup tahan, tahan dulu sampai belok balik kanan, oke, terus kopling full, operkan 2, angkat kaki kiri pelan. Gas tambah dikit, kopling angkat lagi, lurus, yes, tahan, lurus, lurus. Hanya dengan lirik kanan, lirik kiri, garis marka masih bisa dilihat aman. Oke. Gas kurangi, lurus, masuk. Kurangi, luruskan aja. Lampu merah, kasih lepas. Setir posisikan lurus. Rem pelan-pelan. Kopling mentok. Rem yang kedua lebih tipis. Nah, ini kan jalannya agak nanjak. Rem tetap tinjak, operkan gigi 1. Netral, kiri ke depan. Jangan lepas rem ya, biar enggak melorot. Kopling angkat sedikit, agak getar, koplingnya ditahan.
Ini remnya mentok, rem Pak. Ya, dikit aja cukup, udah berhenti, aman. Angkat kaki kiri dulu dikit, agak getar. Udah remnya lepas. Ya, ketinggian kopling, bos, satu lagi. Angkat koplingnya pelan. Angkat, ayo remnya lepas, kasih nambah. Jadi nginjek rem tetap, kopling angkat sedikit sebelum rem dilepas, ditahan. Jangan diangkat terus, mati. Jadi kalau nanjak, getar saja. Kopling full, operkan dua. Tarik dua kali. Angkat kaki kiri pelan, luruskan. Lurus. Masuk. Berarti kalau nanjak, kopling... Setengah. Kopling setengah. Pasang kiri, dorong ke atas. Nah, ini kan lampunya merah. Anda usah oper dulu, nggak apa-apa. Ini kan rem pelan-pelan dulu. Koplingnya mentok. Operkan satu. Nah, kopling angkat pelan. Angkat, getar tahan ya. Jadi nggak melorot, kasih masuk. Nah, kopling angkat. Putar ke kiri. Putar sedikit yuk. Lagi. Nah, kopling full, oper dua. Biar lebih ringan. Dulu nawe, lurus, dan lurus kopling full, loper dua, kiri kan dikit steering, luruskan, masuk, ya. Oke. Jadi kalau nanjak kayak tadi koplingnya mentok kan melorot, ini dengan angkat sedikit tertahan, ini mobil dundun. Bentar, kalau kita mau ada tanjakan, kita berhentinya kopling, kopling tetap, kopling mentoknya, mentok, terus ngerem. Kalau misalnya masih merah kan ngerem sampai berhenti. Yeah. Nah, sudah berhenti, operkan gigi satu. Yeah. Nah, jangan lepaskan rem. Oh, tetap yeah. Injek biar enggak melorot. Injek kopling full, nah, sama rem. Nah, terus kopling angkat dulu sedikit, ada getar. Nah, nanti kalau depan sudah hijau, remnya dilepas, mobilnya enggak melorot tapi langsung jalan maju. Oh, gitu aja. Nah, setengah kopling, nanti ada jam khusus untuk latihan tanjakan. Sekarang kopling mentok full, kasih lepas, set, oper tiga, tengah ke depan. Ya, lurus, kopling angkat lagi. Lurus, masuk. Ya. Nah, nanti merah ya, rem pelan dulu. Rem pelan injek kopling, Pak? Nggak usah rem dulu kalau masih banter. Nah, udah ngerem, kopling mentok full. Jadi kalau udah pelan, kopling mentok, rem yang kedua tipis. Udah berhenti karena siap jalan, oper satu. Netral, kiri, ke depan. Ya, ban motor di depan masih bisa dilihat, jarak masih aman. Rem lepas, kopling angkat pelan-pelan. Angkat pelan, tahan setengah. Angkat lagi, kasih nambah. Gas tambah pelan. Terus masuk. Tambah lagi, kopling full mentok, set, gas lepas, oper dua. Ya, angkat kaki kiri pelan, masuk gas sedikit. Oke, lurus. Misalnya, dari jauh lampu merah, kita kan gas lepas rem pelan, itu jangan ngopling. Tapi kalau udah dekat, jalan sudah pelan, mau ngerem untuk menghentikan, baru koplingnya diinjak. Full? Full. Injak full, rem yang kedua tipis-tipis, berhentinya halus, mesinnya enggak mati. Nanti depan, Bang Jom belok ke kiri. Terus. Ya, riting pasang kiri, gas kurangi dulu. Pas hijau. Oke. Masuk. Gas tambah dikit. Pas hijau. Kurangi gas. Putar ke kiri. Gas kurangi. Tahan cukup. Tetap di dalam garis. Kembalikan. Terus baru sedikit kalau udah lurus ya. Daripada saat melo kita nggak usah gas, kalau masih banter pakainya rem, atur setir sampai mobil lurus baru ngegas.
Kalau kecepatan masih 20-30 pakai 3 masih kuat. Kalau udah 20 ke bawah pakai gigi 2. Kalau berhenti pakai gigi 1. Terus. Oke, lancar. Tinggal relax. Pede. Sering lirik kanan, lirik kiri biar enggak tegang. Rem pelan ya. Rem dikit dulu. Nahan kanan dikit. Lurus. Kanan lagi pelan. Lurus. Kanan dikit. Nah. Oke, lurus. Masuk. Rem. Rem dulu. Dia mau kanan juga. Ada mobil parkir. Nahan belakangnya dulu. Remnya lepas. Masuk. Di bangjo depan belok ke kiri. Kanan dikit. Gas kurangi. Kalau kosong salib lama. Masuk. Lurus dulu. Oke. Nah, rem kopling full kiri rem dikit. Dikit. Ya, koplingnya kopling mentok. Rem tipis-tipis lagi. Kiri dikit. Ya, rating pasang kiri. Kiri lagi setiri. Ya. Berhenti agak lama, netralkan dulu. Netral. Kopling pas istirahat. Ini netral ya, netral sudah. Nah, di depan kita mobil, jadi kan masih bisa ngelihat aspalnya. Maju lagi dikit enggak apa-apa. Loperkan satu coba. Maju sampai aspal enggak kelihatan, tapi ban mobil depan kita masih bisa dilihat. Nah, koplingnya nyekul, sudah enggak kelihatan, rem berhenti. Nah, netral kan. Jadi jarak mepet tapi masih aman. Yeah. Hijau, gas tambah yuk. Tambah lagi, kopling full mentok. Set, gasnya lepas, obat pelan. Angkat kopling pelan. Tambah gasnya. Ya, lurus. Masuk. Gas kurangi. Ini juga apa ini, Pak? Nggak usah, gas kurangi aja, nggak apa-apa. Aman. Terus. Masih pelan, masih lancar, nggak usah ngopling, nggak apa-apa. Nah, oke, lurus, gas lagi, ya, masuk, lurus, ngopling angkat dikit, tahan, oke, lurus, gas tambah lagi, kanan dikit, kopling full, operkan dua, angkat pelan, nah, nanti depan. Parkirnya ya, latihan parkirnya. Oke, riting pasang kanan, gasnya lepas. Nanti berhenti di depan mobil, gasnya lepas. Kopling mentok, rem dulu. Dan lihat kanan, lihat depan kosong. Masuk, remnya lepas. Kopling full. Oke, kopling mentok. Sekarang kiri kan, sandingnya motor, nggak apa-apa. Putar kiri banyak lagi. Ini? Loper satu. Loper satu. Oke. Kiri kan lagi dikit. Lagi. Nggak apa-apa. Kopling angkat pelan. Angkat dikit ya. Kaki kiri angkat pelan. Pelan. Ya. Angkat dikit. Balik kanan. Lagi, terus lagi. Luruskan. Cukup lurus aja. Kopling untuk full rem. Sekarang masuk ya per air, netral, kanan ke belakang. Putar kanan 360 derajat. Ya cukup. 360 seberapa, Pak? Cukup satu kali putaran. Oh, gitu. Depan kosong, rem lepasin. Gini. Kopling angkat pelan. Depan kosong, belakang aman, kopling angkat dikit. Dan ya, sampai masuk. Putar kiri yuk, putar banyak lagi, kiri lagi, terus koplingnya jempol dulu, putar kiri, satu kali lagi, ya cukup, nah, kiri kan udah kelihatan, sekarang mundur sampai tembok kanan kelihatan, angkat kopling pelan, terus putar kiri lagi tambah, satu kali lagi habis, tire, terus, ya, sampai tembok belakangnya kelihatan, ya, mundur lagi, setir kembalikan, rem dulu. Nah, sekarang kembalikan lagi, cukup. Nah, satu dulu ya. Sekarang mundur lagi pelan sampai mobil masuk. Rem. Nah,
Setir kembalikan dulu. Ini koplingnya? Kopling mentok dulu nggak apa-apa. Kembalikan kanan satu kali. Nah sekarang lurus ya, mundur dikit sampai alarm bunyinya banter. Gitu. Kopling pol, map, netral kan. Kalau sudah netral, posisi mobil sudah lurus, pasang rem tangannya. Ini kopling lepas, Pak? Lepas saja, enggak apa-apa kalau sudah netral. Rem tangan pasang. Nah, rem kaki lepas. Ya. Sebelum matikan mesin, biar terbiasa nanti jenengan di rumah, sebelum matikan mesin, semua aksesoris matikan. Jenengan nyalain lampu, kalau malam hari matikan lampu. Mobil atau video audio matikan, AC matikan supaya langsung nol. Ya. Kalau sudah semua aksesoris mati, yang terakhir baru matikan mesin. Ya, matikan mesin, ambil kontaknya, lock, tekan, putar ke kiri. Baru satu. Ya, jadi mesin tidak gampang tekor. Semua aksesoris mati, baru matikan mesin. Nah ini untuk pertama kali sudah mulai paham tekniknya. Sudah punya nyali di jalan, tinggal rileksnya. Hari selanjutnya tinggal melancari. Oke.